me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, but I know he's real today. He'll always be. I can feel his hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. God is step by step, and in my fall, I know he'll understand. Till the day he tells me why he loves me so, I can feel his hand in mine. That's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know he'll understand. Till the day he tells me why he loves me so, I can feel his hand in mine. That's all I need to know. I can feel his hand in mine. That's all I need to know. Salam para sahabat Good News. Kembali kita bertemu kembali, dan segala puji, hormat, serta syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan, di mana sepanjang satu hari ini kita boleh beraktivitas dan kita saat ini bertemu kembali tentu di dalam sukacita Tuhan. Kita yakin bahwa sepanjang satu hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan saat ini kita akan beristirahat, namun sebelum beristirahat, untuk beberapa menit ke depan, saya Pendeta Kurnaidi dari Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua, mengajak para sahabat untuk bersama-sama nanti kita berdoa syafaat. Dan sebelum berdoa syafaat, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021, mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang telah memberkati kami dalam sepanjang satu hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas dan malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, kami rindu agar sebelum kami beristirahat, Tuhan kembali untuk menasihati kami dan memenuhi segenap langkah kehidupan kami, khususnya untuk istirahat malam hari ini dengan rahmat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkarya saat kami berdoa malam pada hari ini, sehingga semuanya boleh semakin jadikan kami bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan jawab doa kami,
Dan semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, judul dari renungan kita untuk malam hari ini adalah Kisah Sebelum Air Bah. Dan tentu kita melanjutkan renungan kita di malam hari ini apabila di saat yang lalu pertemuan kita di hari kemarin, kita di Kejadian pasal yang kelima. Untuk malam hari ini kita melanjutkan ke Kejadian pasal yang keenam. Kejadian pasal yang keenam. Yang menjadi ayat inti kita adalah Kejadian pasal yang keenam ayat yang kesembilan. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat inti kita di malam hari ini di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, saya ingin untuk membacakannya sekali lagi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan yang menarik, mari kita lihat. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca yang merupakan ayat inti renungan kita pada malam hari ini mirip dengan ayat inti pertemuan kita yang kemarin, di mana kita membahas mengenai Henokh. Dikatakan di Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Nah, inilah yang menyatakan bahwa Nuh hidup benar di hadapan Tuhan oleh karena dia hidup bergaul dengan Allah. Namun pada malam hari ini kita tidak banyak membahas mengenai Nuh. Kita lebih banyak membahas mengenai kisah atau keadaan mengenai keadaan sebelum air bah. Bagaimana keadaan sebelum air bah? Nah, mari kita membuka Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 mengawali dari kisah tentang air bah, di mana di perikop itu dinyatakan kejahatan manusia. Dan kejahatan manusia ini diawali tadi dengan ayat 1 dan ayat 2 di Kejadian pasal yang ke-6.
yaitu di mana ada anak-anak manusia yang kemudian dari mereka lahir perempuan yang cantik-cantik, dan di garis yang lain ada anak-anak Allah. Dan kemudian ada banyak anak-anak Allah ini yang kawin, mengambil istri, anak-anak perempuan dari anak-anak manusia yang cantik-cantik itu. Dan itulah rupanya yang menjadi awal permasalahan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita melihat lebih jauh apa yang dimaksud dengan anak-anak manusia dan anak-anak Allah. Karena ini sangat menarik. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Hal ini sangat menarik karena ada beberapa interpretasi yang tentu ini menurut kita, ya, tentu ini interpretasi yang kurang berasal dari Alkitab, yaitu anak-anak Allah ini diartikan malaikat-malaikat. Nah, kalau malaikat-malaikat berarti malaikat kawin dengan manusia. Ini sangat tidak alkitabiah. Sekarang mari kita melihat dengan lebih jauh apa sebenarnya yang dimaksud dengan anak-anak manusia dan anak-anak Allah ini. Ini tidak lepas dari kejadian pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Pasal yang keempat, saya ingin membacakan kejadian pasal yang keempat. Kita langsung, yang lalu kita sudah membahas mengenai Kain dan Abel, kita langsung kali ini tertuju setelah Kain berdosa, membunuh adiknya Habel. Apa yang terjadi pada Kain? Kita langsung saja masuk di ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Setelah Kain berdosa membunuh Habel, dia bukan lebih dekat kepada Tuhan, tetapi dinyatakan di sini, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Nah, kata pergi ini, tadi saya coba lihat dalam bahasa Inggrisnya, di sana tertulis went away, yang bisa diartikan meninggalkan Tuhan. Jadi setelah Kain ini berdosa, kemudian Tuhan menegur Kain, Kain bukan kemudian datang mendekat kepada Tuhan untuk memohon ampunan dari Tuhan, tetapi justru Kain memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Lebih jauh, mari kita melihat apa artinya pergi meninggalkan Tuhan ini. Di buku atau surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Mari kita melihat apa artinya pergi meninggalkan Tuhan ini. Ibrani pasal 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ketika Kain pergi meninggalkan Tuhan, ini bukan sekedar pergi jalan-jalan ke tempat yang lain, bukan. Tetapi Kain tidak mau lagi mengikuti Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dan Kain tidak mau lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38 dinyatakan, saya ingin bacakan sekali lagi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman,
dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ketika seorang itu meninggalkan Tuhan, maka dikatakan Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya. Kain dulunya berjalan di jalan Tuhan, dan kita sudah pelajari dalam beberapa hari yang lalu, dia bahkan waktu itu bersama-sama dengan Habel pergi berniat untuk beribadah kepada Tuhan, mengadakan satu penyembahan kepada Tuhan dengan mempersembahkan apa yang dianggap terbaik bagi mereka masing-masing. Tetapi setelah Kain berdosa, Kain memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak lagi berkenan kepada Kain. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dengan kata lain pula, Kain murtad. Kain berbalik dari jalan Tuhan dan lebih memilih hidup menurut keinginannya sendiri. Apabila orang-orang yang benar hidup oleh iman, maka Kain lebih hidup oleh perbuatannya sendiri, oleh keinginannya sendiri. Itulah yang dimaksud tadi dengan manusia. Dan mari kita lihat lebih jauh mengenai keturunan Kain ini. Nah, ini yang menarik. Saya akan lanjutkan di Kejadian pasal 4 ayat 17 dan 18 dan selanjutnya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Nah, ini berbeda dengan Henok yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Di sini Henok anak Kain. Sedangkan di Kejadian pasal yang kelima ini, Henok anak Yared. Ini bisa kita baca di Kejadian pasal yang kelima. Di sini Henok anak Yared. Saya akan baca di ayat yang ke-18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Jadi ini Henok yang lain. Yang kita bahas di Kejadian pasal 5 yang lalu, Henok yang bergaul dengan Allah adalah Henok anak Yared. Dia berasal dari keturunan Set. Lah ini Henok anak Kain. Nama yang sama, orang yang berbeda. Pada saat itu dikatakan, bagi Henok lahirlah Irad. Dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Mari kita perhatikan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Di sini kita bisa melihat, keturunan Kain tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi Lamek, dia sengaja menentang apa yang Tuhan kehendaki. Dia mengambil istri dua orang. Kemudian tidak cukup di situ. Lamek, kita langsung saja ke ayat yang ke-23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi keturunan Kain benar-benar memang hidup menentang kehendak Tuhan. Namun untungnya di Kejadian pasal yang keempat ini tidak berakhir sampai di situ. Di ayat yang ke-25 di sini dinyatakan, Adam bersetubuh pula dengan istrinya,
Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi Kejadian pasal yang keempat diawali dengan satu kisah yang buruk, keturunan Kain, namun diakhiri dengan kisah yang indah, yaitu dengan lahirnya keturunan Adam dari Set. Dan di sini disebutkan Set melahirkan seorang anak yang bernama Enos, dan dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dari keturunan Set inilah Enos. Di zamannya orang mulai memanggil nama Tuhan. Dengan kata lain, orang mulai mengadakan worship, penyembahan kepada Tuhan. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mengenai Set, saya ingin membacakan satu pernyataan dari SDA Bible Commentary volume 1. Demikian dinyatakan, "In his own likeness, though Set was not Adam's firstborn son, he was the one through whom the godly line was to be perpetuated." Maksudnya adalah, dari Set inilah, meskipun bukan anak laki-laki pertama dari Adam, dari Set ini tetap dipertahankan generasi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi, dari keturunan Kain, orang-orang yang menentang Tuhan. Namun, Tuhan masih memiliki umat yang setia. Dari keturunan Set, lahir orang-orang yang tetap mempertahankan kesalehan, ketaatan kepada Tuhan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah. Mari kita membahas lebih jauh. Ada hal yang menarik tentang Set. Kita baca di Kejadian pasal yang kelima, ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia pada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, Adam diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, ini jadi Adam, di dalam diri Adam mewarisi hal-hal yang dari Allah. Dan dari Set di sini dinyatakan Set dilahirkan menurut rupa dan gambarnya, gambar Adam. Kenapa ini menarik? Dikarenakan pada saat Adam melahirkan Kain dan Habel, tidak ada sebutan di sana Kain ataupun Habel dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam. Baru saat melahirkan Set, di sini dikatakan menurut rupa dan gambar Adam. Nah, ini bisa diartikan dengan kata lain, yaitu Adam mewarisi atau terdapat hal-hal yang dari Tuhan. Nah, ini diturunkan kepada Set sebagai keturunan yang menurut gambar dan rupa Adam. Itulah sebabnya dari Set ini dipertahankan orang-orang yang atau generasi yang tetap taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Baik, kita beranjak dari renungan kita ini.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, sayangnya kemudian anak-anak Allah ini bercampur dengan anak-anak perempuan dari keturunan Kain tadi. Orang-orang yang saleh dari keturunan Set, mereka kemudian bercampur dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang Tuhan, dan terjadi di situ kompromi, bisa dikatakan ya percampuran. Dan itulah awal malapetaka, sehingga semua manusia jahat. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, untungnya kita memiliki Allah yang maha kasih, sehingga kisah tidak berhenti sampai di situ. Masih ada orang yang tetap hidup benar dan tidak bersela di antara orang-orang yang hidup di zaman itu. Dan orang itu bernama Nuh. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan meskipun manusia hampir semuanya menjadi manusia-manusia yang jahat, tetapi kasih Tuhan tetap melimpah bagi semua manusia, bagi semua orang. Dan Tuhan berniat melalui Nuh, seorang yang bergaul dengan Allah, Tuhan ingin menyelamatkan semua orang, termasuk keturunan Kain, tidak hanya keturunan Set. Dan seandainya waktu itu keturunan Set tetap mempertahankan kesalehannya, bisa jadi keturunan Kain juga ikut menjadi orang yang saleh, sehingga mereka tidak dimusnahkan. Atau kalau toh mereka tidak bisa menyelamatkan keturunan Kain, keturunan Set tetap hidup saleh, maka tidak hanya Nuh dan istrinya dan anaknya dan menantunya, tetapi banyak orang selamat. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, namun itu sudah terjadi. Yang menjadi pelajaran bagi kita dari renungan kita malam hari ini, biarlah kita berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah kita tetap mempertahankan, kita tetap mempertahankan untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak tergoda apapun itu. Tidak tergoda untuk berbuat dosa, tidak tergoda juga untuk kompromi dengan dosa. Sehingga kita tetap bertahan di dalam kebenaran. Dan semoga dengan kita bertahan dalam kebenaran itu, maka banyak orang juga, semakin banyak orang hidup dalam kebenaran. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi satu koreksi atau evaluasi bagi kita, dan boleh kita pahami, yang intinya adalah, biarlah kita untuk tetap teguh hidup dalam kebenaran, dan kita berhati-hati dengan pergaulan-pergaulan yang ada, terlebih kita hidup di akhir zaman ini. Kita boleh hidup bergaul dengan siapapun, tetapi kita tetap memilih lebih bergaul dengan Allah, lebih bergaul dengan Tuhan, sehingga kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia, yang hidup oleh iman. Dan saat Kristus datang nanti, kita didapati sebagai umat Tuhan yang setia untuk hidup dalam kebenaran. Saatnya kita berdoa syafaat. Dan bagi para sahabat mungkin yang ingin untuk mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar Facebook, ataupun juga melalui mengirimkan pesan ke call center kami, yaitu call center Good News di nomor 0821-4292-1844. Mari kita berdoa syafaat, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami, Tuhan mengingatkan kami, agar kami tetap hidup, kami tetap berani bertahan untuk hidup
sebagai umat Tuhan yang tetap setia. Tuhan, kami menyadari segala kelemahan kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon Tuhan berkenan untuk senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami senantiasa memiliki dan hidup dalam kerendahan hati, untuk boleh hidup berserah, untuk boleh hidup sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa hidup berkenan di mata Tuhan, serta kehidupan kami boleh pula menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan, dan semakin banyak jiwa siap untuk memperoleh karunia hidup kekal saat Kristus datang yang kedua kali nanti. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa syafaat. Dan terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan kami, sehingga doa kami ini boleh naik ke tahta hadirat Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadirat Tuhan, dan karya Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami semuanya. Kami berdoa untuk para sahabat kami, untuk keluarga kami yang sangat membutuhkan kuasa jamahan Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Kami juga berdoa untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Mulyono, juga Ibu Indrawan yang ada di Jember. Kami memohon Tuhan semakin mencurahkan berkat kesehatan serta kekuatan dan kesegaran dari surga, sehingga semuanya semakin sehat dan semuanya boleh kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga menjadi sukacita dan berkat bagi mereka semuanya, dan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk para sahabat kami yang saat ini bersama-sama dengan kami untuk berdoa malam bersama, baik untuk keluarga Ibu Prasetyo yang ada di Madiun, keluarga Ibu Isak Wairata bersama dengan Bapak Isak Wairata, Bapak Jimmy Wairata yang ada di Bali, juga keluarga Bapak Tommy yang ada di Jakarta. Demikian pula untuk keluarga Ibu Linda Sitompul dimanapun dalam pelayanan. Demikian juga para sahabat kami yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Kami rindu Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya dalam istirahat kami, sehingga kami Tuhan penuhi dengan berkat kesehatan, berkat keselamatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan, bahkan rezeki semakin Tuhan curahkan bagi kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan lebih penuh sukacita Tuhan, dan kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang dapat kami haturkan, yang jauh dari sempurna, tetapi kami yakin Tuhan menyempurnakan dan Tuhan menjawab doa kami ini dengan jauh lebih indah daripada yang dapat kami haturkan dalam segala keterbatasan kami. Karena semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat Good News untuk pertemuan atau kebaktian doa malam kita hari ini. Saya Pendeta Kurnaedi dan segenap kru yang ada di Good News Studio mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi dan salam sehat. Ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, but I know He's real today. He'll always be.
can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide His step by step, and in quiet fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine, that's all I need to know. I can feel His hand in mine, that's all I need.